Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jom kita tengok bet. Putih-putih melati, putih-putih sengoti. Ini adalah MyV Advanced. 2017, registernya 2018. Kau tengok kan juga bet. Sebenarnya kereta ni kalau kau daripada luar memang nampak advance. Teman-teman rakan-rakan, ini adalah MyV 1.5. Dia tak ada beza baik dengan advance. Cuma perbezaan yang paling ketara adalah dalaman sahaja baik. Register 2018. Maknanya digunakan dalam 2015. Maka 2018 lah. MyV 1.5 auto model H, iaitu model yang kedua di bawah Advance, tetapi luarannya macam Advance, sebiji-sebiji. Tak percaya kita tengok yang ni, Bik. Sama, Bik. Yang ni adalah Advance. Sebiji, Bik. Cuma colournya adalah merah. Dalamnya adalah leather seat. Berapakah untuk si putih di hujung sana? Bezanya emblem sahaja. Ada ni H, Bik. Wow. Kalau kat sini tulis Advance. Jom kita tengok dulu harga yang dikatakan menerujakan anda di luar sana. Saya bagi promo kepada kereta ni. Jom kita tengok dulu berapakah harga kereta yang diminati oleh semua anak-anak muda kita. Harga dulu. Promo gomong. Ho! 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 Adalah RM42,500. Murah tu. Aku nak tanya tu Lina. Macam mana Lina? RM3,000 duit muka. RM3,000 duit muka. Bermakna RM39,500 loannya bulanan untuk tempoh masa 9 tahun. Adalah RM480. Jom kita tengok dulu, Ben. Features yang pertama ada kepada kereta ni. Sesungguhnya kalau kau beli kereta ni, Ben, orang dah kata Advance ni. Rupanya sebiji, Ben. Tetapi dalamannya lain. Jom kita tengok dalam dulu, Ben. Betul ke lain? Dengan ada ni krom, belakang pun krom. Kita tengok kat dalam dulu. Slow. Jom. Kau tengok, Ben. Dashboard yang sama. Steering pun sama. Dan tak ada leather saja. Main ni pangkah. Tak apa. Babe, leather tu kalau ada duit kau taruh lah, babe. Harga dia RM42,000 sahaja, babe. RM500. Jom kita tengok di belakang, babe. Yang ni tak kang lah nak ada leather seat. Tak payah, babe. Kau tengok, babe. Woi, besar juga untuk luggage dia. Ting. Features yang kedua. Kereta ni, babe, kalau dia lari, laju sama dengan Advance. Sama je kalau dia lari. Dia adalah powerful. Kau tengok dalam belakangnya adalah beautiful. Keseluruhan body adalah wonderful. Dan features yang terakhir. Kereta ni, babe, tahan lasak. Banyak orang kata kalau bas takat banjir tu, dia redah je banjir. Memang padu. Memang tak mati. Dalam kawasan banjir, tak mati. Saya ada persoalan daripada siapa tu? Farah Adiba. Daripada mana Farah Adiba ni? Aku Johor, Pontian. Orang Pontian, apa khabar? Duk diam saja. Cik Din, kenapa dekat sini kereta harga tu lepas tu buat loan naik RM10,000? Oh, kereta nampak murah. Lepas tu naik loan sampai RM10,000. Kenapa? Jom kita tengok kepada kiraan. Semoga Farah Adiba tidak berdebar. Kita kira kepada Farah yang muka tidak berdebar. Tiba. Jom. Kiraan untuk Cik Din dan Nada, MyV H tadi, 2018 tadi, babe. Harga body saya dah bagi tahu kan, RM42,500. Lepas tu yang ditolak body saja, belum masuk insurans. Adik Farah Adiba nak harga bungkus. Harga yang masuk loan semua sekali siap siaga. Sabar.
Jom kita kira, sepatutnya akan masuk sesi yang kedua adalah insurans rate 1,700 dan GPJ 100.5 je aku punya rate, dan Puspakor pun 100.5 dan Rocktech percuma saja lagi lah kan dia sikit. Dan harga bungkus di atas jalan RM44,500. Krisha, maka apa yang disoalkan oleh Farah Adiba tadi, katalah dekat Johor kata murah RM42,000, ini adalah harga bodi termasuk dengan insurans mungkin sama dengan aku RM1,700. Dan GPJ aku dapat info tadi, Farah kata RM600,500. Kau tengok bezanya, lebih RM500 daripada aku. Dan ditambahnya Puspakor RM650 juga deh. Kenapalah dimakap-makapnya. Rocktech dia kata murah saja RM50. Namun runner tu nak juga bagilah RM100. Dan ting-ting. Ada. Nak buat loan kena proses. Proses aku tak ada. Tak ada dan tak ada. Maka di sana adalah RM3,000. RM3,000? Yalah weh. Agreement fee aku tak ada. Mana nak charge agreement fee RM30 je. Di sana di charge-nya adalah RM500 ni. Wow. Masuk pula admin fee, nak bayar staff dia, nak bayar bos dia, nak bayar security dia RM500 lagi ni. Dan ting-ting invoice, nak bayar ke LSDN, aku tak bayar, aku bayar sendiri. Maka di charge-kan anda di luar sana RM1,000. Handling fee di charge juga RM600. Handling fee ni, bank bagi duit kat engkau. Bagi duit kat aku. Kenapa nak cakap kau? Jom, berapakah harga bungkus di sana? Ting-ting. Harga adalah RM51,200. What? Babe, RM51,200. Sedangkan aku jual harga bungkus RM44,500. Betullah kata adik Adiba tadi yang berdebar tadi, harga RM42 maka dah naik RM51,52. RM10,000 naik ni, Bek. So macam mana, Bek? Bek, jomlah bersama dengan saya. Setakat Johor tu tak ada masalah, Bek. Aku bagi duit kopi daripada langit turun ke bumi. WhatsApp segera kepada saya. IC lesen depan belakang. Payslip kau 3 bulan dan APF statement kepada 012340-0034. Macam mana Farah Adiba tu? Aku berdebar. Weh, kau jangan ambil dengan berdebar ni. Jangan ambil. Ambil dengan saya, weh. Dan ternyata tidak ada cas-cas yang tersembunyi. Yeehaw!